sudah ada Teddy Aditya di sini, kita mau flashback sedikit ya. Ini tak, masih rame dibicarakan. Bahkan lu kemarin aja masih ada yang nge-tag gua. Iya. Bahkan lu promo aja. Gua promo akhirnya pakai. Jadi Boyan gak tau ya? Ini ada highlight, jadi ada kayak semacam ini salah satu bintang tamu pilihan Tonight Lovers dengan title Bintang Tamu Terlucu Tonight Challenge di tahun 2019. 4 tahun lalu. Tapi di TikTok kebanyakan yang orang pada ngirain gue penonton. Sedih, gak usah ngomong begitu. Sedih ya? Ini penyanyi suaranya bagus banget. Kita cuplikannya ya. Kayak apa sih ini dia? Kalau mau kerokan itu... Balsam. Ya tadi udah. Penyanyi. Terima kasih. Cinta ini. Agnes. Ini biasanya kalau tompel kan gede, ini kecil. Tompi. Masih lucu loh. Sebetulnya nggak salah, karena itu abis penyanyi kan. Iya. Tiba-tiba tebakannya kok tai lalat gitu loh. Kalau gede kan tompel, kecil tompi. Nggak salah juga kan? Nggak salah. Salah. Boyan kayaknya kurang menganggap itu kocak ya? Enggak tahu. Emang bener kan dia dari penyanyi-penyanyi nggak mungkin kan penyanyi namanya tai lalat. Ya kan, yang kecil ya tompi. Maaf, bed covernya jual berapa ya? Tapi ya, gara-gara episode itu banyak orang-orang sampai lupa Teddy Aditya itu adalah seorang penyanyi. Bahkan dia sampai bikin video kayak gini nih. Menari denganku, teduh bersamamu, hilang semua takut raguku saat denganmu. Sebagai penonton. Itu bintang tamu waktu 2019, Teddy itu bintang tamu. Oh, dikira penonton. Dikira penonton. Mudah-mudahan diundang ke Tonight Show. Sebagai bintang tamu, bukan sebagai penonton. Waktu itu dia diundang sebagai bintang tamu. Dijawab lagi, lah emang waktu itu bintang tamu. Tapi by the way tadi backsoundnya adalah single terbaru lo. Single terbaru gue. Wah keren. Dari album yang paling keren. Wah gue suka tuh. Gue dengan dikit aja gue suka tuh. Semua. Dengerin ya albumnya. Iya. Semua judulnya. Album. Albumnya judulnya semua. Oh judul albumnya. Lagunya judulnya Caraku Caramu. Kenapa lo ngeluarin album? Karena nggak single-single yang seperti dilakukan oleh. Gue masih tradisional kali ya mikirnya. Konvensional. Iya konvensional gitu. Gue mikirnya kayak. Kalau ngeluarin buku bukan per bab tapi sebuku gitu. Masuk akal sih iya sih. Kan? Iya. Karena ceritanya adalah kan rekaman adalah sebuah fase gitu. Betul. Jadi gue pengen ngumpulin fasenya dan dirilis sebagai capturean seorang seniman pada saat itu dalam bentuk musik ya, satu album gitu ya. Benar-benar. Ciptaan lo semua, Ted? Semuanya ciptaan gue. Semuanya juga gue yang produce musiknya. Gue mau tanya, waktu lo tuh kapan? Waktu lo tuh kan sibuk banget, Ted, tuh nyiptainnya kapan? Jadi gue kalau ngerjain album, gue selalu menyediakan waktu sekitar 2-3 bulan. Gue traveling entah kemana, sendirian. Terus ya udah dalam jangka waktu itu gue mengorek-ngorek perasaan dan apa yang terjadi dalam jangka waktu hidup gue selama berapa lama itu. Terus ya dituangkan menjadi album gitu. Oh bisa, maksudnya mencurahkan dulu waktu untuk... Iya emang gue siapin waktunya siapin untuk waktu. Produksinya gitu. Oh bukan yang tipikal penulis yang ada kan yang... keseharian ini depan ya, nabung. Gue selalu menyiapkan waktunya karena curhat kalau tiap hari capek juga ya. Iya. Traveling itu lo keluar negeri apa cukup dalam Indonesia? Ada yang di luar negeri, ada yang di Indonesia. Beda-beda cerita tuh berarti ya? Ceritanya mah sama cerita hidup gue. Cuman vibe-nya. Kayak album kedua gue banyak nulis di luar negeri karena emang pengen yang dingin-dingin winter gitu. Jadi gue jalan-jalannya. Apa yang pengen lo capture atau pengen diceritain? Dalam fase semua-semua ini di... Semua-semua? Jadi semua-semua. Iya, jadi kayak album semua-semua ini bercerita tentang semua rasa, emosional, dan
apa namanya perjalanan gua yang kemudian gua romantisasi menjadi sebuah lagu. Iya, iya, iya. Termasuk perjalanan lu dari penonton jadi bintang tamu. Mungkin harusnya lu ajak tuh, Ted. Aku punya ide loh, bikin lagu deh. Kamu dikira penonton. Kamu dikira penonton gitu. Kayaknya kan mungkin model. Padahal aku bintang tamunya. Tapi Ted, gitu. Lu kan sudah udah cukup lama sih. Pak, mau ngomong. Ayo ngomong. Ini bisa kan lagu dari mana aja inspirasinya ya, kan? Bukan, iya, iya, gitu. Dia tuh mungkin gak tahu lagu-lagu lu tuh kayak apa. Tapi mungkin itu cocoknya buat lagu lu. Iya, abang mau nyiptain lagu dangdut? Belum sih. Belum. Lu gak tahu lagu dia nih, ngetop banget lagunya apa? Lagu Hoa. Coba gimana? Tapi kasih pakai gerakan ya. Hoa ke penuh editan nih. Ayo coba berdiri-berdiri yang hoax saja. Ayo. Teng teng teng. Teng 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 teng. Gitu dulu musiknya. Enggak, ini ada atengnya apa gimana sih? Teng teng tang teng. Lagunya gimana? Cintamu itu Hoa, sayangmu itu Hoa. Kini kau tertidur sama cewek saling peluk. Cintamu itu Hoa, sayangmu itu Hoa. Ternyata kau butuh sama kayak playboy Facebook. Gimana, Ted? Makin meyakinkan untuk mendingan gak usah buat single bareng, kan? tapi bagus loh. Iya. Bagus, groove-nya bagus. Asik banget. Iya. Groove-nya asik. Nah, udah dia mulai dimainkan di luar negeri loh. Iya, dia. Udah di mall Malaysia tadi diputer. Di mall? Iya. Iya. Di mall Malaysia itu cak-cak Thailand diputer. Tapi lihat dong kaosnya, Teddy. Itu isinya judul lagunya. Oh iya ini. Tuh. Merchandise. Oh. Ini seperti setiap hari takkan berpaling sumpah mati. Ara featuring Kunto Aji. Iya. Oh ada Kunto Aji. Keren. Kembalikanku, caraku, caramu, biarkan gelapku. Semua-semua tak seharusnya jangan berubah rasakan. Semua Indonesia. Semua, ini album pertama gua yang bahas Indonesia iya, setelah dua album. Enggak, ini album ketiga. Oke, oke. Silakan Teddy untuk bersiap-siap. Mau dengerin seperti apa caraku, caramu. Silakan Teddy. Gimana Boyen melihat penyanyi seperti Teddy Aditya? Keren, saya bangga. Tadi saya udah duet sama Teddy. Teddy Aditya. Teddy Aditya. Teddy Bir. Ben! Teddy Bir! Teddy Bir! Teddy Bir! Teddy Bir! Baiklah teman-teman, ini kita langsung saja persembahan lagu terbaru dan perlu kalian ketahui bahwa ini lagu juga bercerita tentang perjalanan inspiratif dari seorang penonton menjadi bintang tamu. Ini Teddy Aditya, ada gak? Caraku, caramu. Enggak, bisa gak? Enggak.